Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel YouTube Jamal Orchid. Oke, saya sarankan kepada para anggrek lovers di seluruh Indonesia yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu ya. Dan juga share videonya dan jangan lupa like juga ya. Langsung aja di konten kali ini kita akan merepotting anggrek ya, atau perpindahan pot 15 ke pot yang lebih besar yaitu 18. Di sini kita selalu ditemani oleh Bang Gigon Official. Selamat siang Bang Gigon. Apa kabar Anda Bang Gigon? Gimana kabarnya Bang Gigon? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Apa nih seperti biasa nih? Ngopi dulu. Hah? Biasa nguyak mana kopinya, kan biasanya kita ngopi dulu biar nggak tegang. Oke guys, ini adalah dendrobium ya. Kita ini menggunakan pot ukuran 15 ya, dan kita akan melakukan perpindahan ke pot yang lebih besar agar pertumbuhan anggrek juga menjadi besar guys. Begitu guys, kita lihat aksi Bang Gigon ya. Ternyata dia sebelum melakukan repotting ini dia membuat penyangga terlebih dahulu guys, karena stok yang kita bikin kemarin kekurangan. Untuk tutorial penyangga kawatnya bisa nanti ya dicek di link yang saya sudah cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kita cabut terlebih dahulu, guys. Nah, ini kita cabut terlebih dahulu ya. Ini potnya ukuran 15. Kita nanti akan memindahkannya ke pot yang lebih besar, guys. Nah, ini dia nih. Pot ukuran 18. Sebelum kalian memindahkan anggrek yang dari pot ukuran 15 ini, terlebih dahulu kalian harus mempersiapkan cacahan arang. Bukannya begitu Bang Gigon? Iya. Iya, betul ya. Jadi untuk cacahan arang ini jangan terlalu besar ya. Seperti ini ukurannya. Nah, lalu kita kasihkan pecahan arang ini ke pot yang ukuran 18 ya, sisi demi sisi seperti ini. Nah, jangan terlalu padat ya Bang Gigon ya, agar pertumbuhan akar ini tidak terlalu sesak ya, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Lalu kita kasih penyangga ya agar tidak goyang-goyang. Ini kan posisinya waduh rentan sedikit aja nanti ini roboh. Lalu kita pasang penyangganya ya agar tetap berdiri tegak. Ah, ayo Bang Gigon. Semangat Bang Gigon. Kemudian kita ikat menggunakan tali seperti biasa guys ya. Nah, ini hasilnya guys. Kita sudah merepotting anggrek yang tadinya ukuran potnya 15 pindah ke pot ukuran yang lebih besar yaitu 18. Seperti ini guys. Mantap ya. Jadi pertumbuhan anggrek pun dia akan lebih besar ketika kita melakukan perpindahan pot ke yang lebih besar. Lanjut Bang Gigon. His name is Gigon. Nah, ini adalah keseharian Bang Gigon ya. Dia memang sudah senior di anggrek, jadi tidak diragukan lagi untuk memelihara anggrek yang dari seedling hingga menuju pembungaan. Nah, ini hasil repotting kita ya, kita sudah mendapat 7 pot ya. Yang tadinya pot kecil kita pindahkan ke pot yang lebih besar agar pertumbuhannya semakin besar guys. Mantap guys. Pokoknya spesialis Bang Gigon ini kalau repotting masalah repotting, pokoknya Bang Gigon lah saya percayakan kepada Bang Gigon ini. Wah, senyumnya manis. Mirip Bang Gigon ini mirip seperti Aliando Syarif, guys. Arab.
Bang Gigon ini memang dia sangat gigih sekali ketika kerja ya. Dia sangat semangat sekali karena memang ada yang harus dinafkahi ya di rumahnya. Seperti itu kira-kira guys. Ini dia temannya Bang Gigon guys. Ini temannya Bang Gigon ya. Nah ini Bang Gigon spesial menanam dan ini temannya ini spesialis ngayak. Jadi kita sebelum menggunakan kaliandra ini kita melakukan pengayakan terlebih dahulu ya agar daun dan batang itu terpisah. Seperti ini guys ya. Ini nanti kita batang-batangnya kita buang ya karena ini tidak bagus untuk tanaman. Dikhawatirkan nanti adanya jamur ya. Nanti ketika kayu-kayu ini kita ikutkan tanam, otomatis kayu ini akan berjamur. Video kita kali ini semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa share juga video-video yang saya sudah upload sebelumnya agar teman-teman kalian juga teredukasi dengan perawatan-perawatan anggrek ya. See you next time and bye-bye.